Satu kan? Ni kejadian Ogan. Malam tadi kan, berperang, potong-potong. Sampai pukul 5 pagi ya, saya tidur. So, ke laut pagi ni. Baru nak siapkan lodeh. Dan kita dah masukkan semua. Last kali kita masuk, bukan, second last kita masukkan yang tempe dan tahu yang kita dah goreng tu. Okay, campur-campurkan. Kita gaul-gaul. Nampak ni, periuk besar ya. Saya tak pernah masak untuk 100 orang. Kejadian dia sangat cantik ya. Ha. Tukar kot ni dah. Mana? Siapa rasa saya punya masak lodeh, dia akan mimpi-mimpi. Ada. Bu, satukanlah kentang ni dengan ni ya. Mampus suara Nurul. Ha? Okey. Satukan dengan ni. Nampak ni, nak tengok kejadian dia. Nanti kan. Ada barang macam kita tak terdekutlah lauk-lauknya. Kentang. Rumah dekat ni. Ha, mainlah singgah Wafi ambil-ambil. Satu bungkus, satu apa satu tupperware RM1. Dit. Jom. Okey. Nampak ni. Ada kobis, ada kacang panjang, carrot, sengkuang, lepas tu ada terung. Ada terung, lepas tu ada tahu, tempe. Last kali kita masukkan suun dengan pucuk. Sebab kita takut kalau kita masuk awal dia kembang. So, kita masukkan dulu last-last. Macam ni. Dia semua dah siap. Okay. Begitunya lah ceritanya 5 pagi. Kejadian 5 pagi. Di sebelah kita nak masak sambal Jawa. Okay. Begitulah ceritanya. Helper saya yang masuklah masukkan seorang lagi. Ini tempe ni tahu. Okey. Boleh aku boleh. Boleh lah. Masukkan ke? Sekarang ni kita tunggu. Ingat eh kalau kalah semuanya. Pakai ni jelah. Sekarang kita masukkan pucuk dengan tempe. Selamat raya. Ha ni mak mertua saya. Ni adik ipar saya. Nak raya. Ha ni mak mertua saya. Ipar saya. Lari. Okay, selamat raya. Nanti kita selfie-selfie raya, okay? Bye! Pasal tak jumpa orang dia, ingat je.